Kuatnya relasi Verdi Sambo di institusi kepolisian untuk memuluskan rencana pembunuhan terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober 2022. Sidang perdana kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menghadirkan keempat tersangka, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Kemampuan Verdi Sambo melibatkan ajudan, termasuk koleganya di kepolisian dengan pendekatan tertentu, seperti abang kepada adik, sempat memuluskan niatnya mengaburkan pembunuhan berencana yang ia lakukan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal ini pula diantaranya yang menyebabkan banyak anggota polisi terlibat dalam kasus pembunuhan berencana ini. Peran itu diuraikan jaksa penuntut umum saat membacakan dua dakwaan sekaligus terhadap Verdi Sambo. Saat merencanakan pembunuhan, salah satu anggota tim jaksa, Rudi Irmawan, mengungkapkan, pada 8 Juli 2022, Sambo bertanya kepada ajudannya Ricky Rizal terkait keberaniannya menembak Nofriansah. Sambo kemudian menanyakan hal itu ke ajudan yang lain, Richard Eliezer, dengan alasan Nofriansah lakukan pelecehan terhadap istrinya Putri saat berada di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022. Mendengar cerita itu, Eliezer pun bersedia. Guna memuluskan rencana pembunuhan itu, Sambo didukung istrinya Putri Chandrawati. Jaksa menyebut Putri berperan mengajak para ajudan, yakni Ricky, Eliezer, dan Nofriansah, yang berada di rumah pribadinya di Jalan Saguling untuk berangkat ke rumah dinas di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan, lokasi di mana Nofriansah ditembak oleh Eliezer dan Sambo. Untuk mengaburkan pembunuhan ini, Sambo kembali melibatkan koleganya di kepolisian. Hal itu dilakukan dengan cara merusak rekaman CCTV di pos keamanan kompleks rumah tempat Nofriansah dibunuh. Jaksa menyebut Sambo melakukan tindak pidana ini bersama-sama dengan Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria Adi Purnama, dan Irfan Widianto. Dalam melibatkan para koleganya itu, Sambo menggunakan kata-kata yang membuat dirinya seperti abang yang berbicara terhadap adiknya, yang kemudian menyeret mereka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Usai dakwaan dibacakan, Sambo melalui salah satu anggota tim kuasa hukumnya, Berlian Desimbolo, menyampaikan keberatan bahwa dakwaan jaksa tidak menguraikan latar belakang terdakwa dan rombongan berada di Magelang selama 4 hingga 7 Juli 2022. Setelah Sambo digelar pula sidang dakwaan terhadap Putri, Ricky, dan Kuat secara maraton dengan isi dakwaan hampir sama dengan Sambo. Menanggapi dakwaan, Putri melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan. Adapun Ricky dan Kuat akan ajukan keberatan pada Kamis 20 Oktober 2022.